Semacam ini, lalu saya pergi ke belakang dan penutupan. Dan sekarang saya simpan, lalu saya lihat di sini hasilnya seperti apa, dan saya mempunyai semacam ini. Dan saya mau tag-nya itu berwarna mungkin putih. Atau oke, saya menambahkan color. Dan mungkin pagar 999 titik koma. Dan sekarang jika saya simpan, saya reload, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan saya juga memberikan mungkin ini A, lalu tanda semacam ini, dan mungkin color orange titik koma. Dan jika saya simpan, lalu saya ke sini, saya sudah mempunyai link yang berwarna orange. Dan mungkin saya tambahkan tag decoration titik dua none titik koma. Maka saya tidak mempunyai garis bawah di link. Dan di terakhir saya mungkin menambahkan target blank untuk membuka halaman baru. Oke, semacam itu. Dan sekarang jika saya reload, lalu saya klik di sini, maka dia akan membuka halaman baru dengan alamat yang sudah saya berikan tadi. Oke, di sini footernya saya berikan nilai yang sama, yaitu 960. Jika saya simpan, oke, salah. Di sini Ctrl Z, lalu di sini saya memberikan 60. Saya simpan. Oke, semacam itu. Dan di body saya memberikan mungkin ini adalah satu lagi. Saya copy, paste, dan di sini adalah tengah mungkin. Oh, isi halaman. Dan di sini height-nya saya hilangkan. Lalu background mungkin saya tambahkan A. Jika saya simpan, dan saya tambahkan di indeks juga. Di situ tadi isi, dan di sini saya memberikan div ID isi, lalu di sini saya memberikan penutup div. Oke, jika saya simpan, reload, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan di isi saya tidak menginginkan ini light right, lalu paddingnya mungkin saya kosongkan juga, dan saya simpan. Sekarang jika saya reload, saya mempunyai semacam ini dan 60. Oke, semacam itu. Mungkin saya ganti. Oke, FF. Terlalu terang. Oke, mungkin semacam ini saja, atau mungkin putih. Saya berikan putih, white. Oke, seperti itu. Dan di sini saya mau memberikan tabel. Saya berikan tabel.
tabel, penutup tabel, lalu di tabel saya memberikan width dan titik di width. Oke, mungkin oke, width. Width 100%. Dan di sini saya memberikan dua semacam ini, TR, penutup TR. Lalu di dalam saya membuat dua kolom. Saya membuat TD2, penutup TD, lalu TD lagi, dan penutup TD. Dan jika saya tuliskan di sini, oke, di sini saya membuat mungkin width 20%, lalu di sini width dan oke, tidak usah dikasih width karena sisanya akan ditambahkan sendiri. Dan di sini adalah menu halaman, dan di sini adalah isi dari halaman, dan saya copy lalu saya paste di sini. Dan saya membuat mungkin semacam ini untuk memudahkan kita. Oke, semacam itu mungkin. Dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke sini, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan mungkin saya tambahkan V align top, dan di sini juga saya memberikan V align top. Dan jika saya simpan sekarang lalu saya reload, oke, saya sudah mempunyai ini dan ini. Oke, seperti itu. Dan mungkin di footer saya kurangkan beberapa. Di footer karena tadi ada 2 pixel, saya kurangkan 2 pixel jadi 58. Untuk border tadi 1 pixel di sebelah kiri dan kanan. Dan di sini saya mengurangkan 2 pixel, maka dia akan lebih cenderung lurus semacam ini. Oke, sekian untuk desain dan pengelolaan file. Jadi kita butuh mengelola semacam ini biar nanti enak saat ada kendala error dan macam-macam. Dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya, bagaimana kita memberikan beberapa fungsi yang kita inginkan di sebuah konsep sistem yang sudah kita buat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam.